Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Serang membeberkan alasannya memindahkan plang yang awalnya berdiri di atas lahan ruko perumahan Lebak Indah. Pemindahan plang yang dilakukan oleh DPKP Kota Serang sempat menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Hal ini lantaran plang yang awalnya berdiri di lahan milik pengembang dipindahkan ke lokasi lain. Kemudian, terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa lahan yang kini didirikan bangunan ruko merupakan ruang terbuka hijau. Diketahui, plang milik DPKP Kota Serang yang tertulis BAS nomor 02807 BAS Perum DPRKP 2019 dengan luas 27.018 meter persegi memiliki 14 item yang menjadi aset milik Pemkot Serang, tidak termasuk ruang terbuka hijau. Dalam setiap PSU di manapun kita melakukan membangun sebuah plangnama yang berisikan terkait apa-apa saja item yang sudah menjadi aset pemerintah daerah. Nah, boleh dilihat di plangnama tersebut, RTH tersebut tidak masuk dalam pencatatan kami di situ gitu. Kalau awalnya itu penerimaan serah terima PSU itu tidak diserahkan RTH-nya atau bagaimana sih? Mereka mengusulkan, tapi hasil verifikasi tim itu tidak bisa diterima. Berarti hingga sampai saat ini ruko-ruko yang berdiri itu memang milik pengembang yang sah? Masih pengembang yang sah. Ya, himbauan kami adalah kami hanya berbicara terkait data gitu. Bahwasanya untuk RTH yang ada di perumahan Lebak Indah, bahwasanya RTH tersebut masih aset dari pengembang yang dengan nama PT Putra Windu Terjaya.